jadi nggak mirror ya gitu. Oh, ini mah buat ini aman ya, aman ya semua. Gue nggak lagi nyawa bu. Ya, ayo dapat tutup mbak. Gagal saya mau bungkus. Gagal. Nah, cuma jalan sama apa? Apa? Bandek. Bandek. Emang kemarin mah barengan daun. Ya, saudara-saudara kita fokus lagi ke lapangan jalan pertama kedua masih 0-0. Secara permainan cukup seimbang, akankah boleh dibilang bila mana sampai peluit panjang dibunyikan skor hari ini 0-0 cukup layak dua kesebelasan, namun fokus konsentrasi akan menjadi penentu kemenangan. Bila mana fokus konsentrasi di lini pertahanan baik akan bukan sekali ataupun baik saya hilang, maka bisa sangat berbahaya. Langsung fokus ke lapangan, lompat ke depan. Sayang kali sebuah umpan diberikan oleh seorang Kaisar Sosial dari keluar luar hingga menghasilkan terlempar ke dalam pendek kembali kontrol sejenak. Masih kembali kontrol, masih berputar putar dapat dicuri Kaisar Taser, masih Kaisar Taser. Ada Habil, masih Habil, dapat kembali pada Habil, masih Habil. Eh, boleh dibilang saya suka sama permainan seorang Habil, orang sangat sentral di lini tengah daripada Riksa Yati. Orang pertama yang mengalihkan sikut benar kepada para seorang striker, sehingga kreativitas Habil sangat dibutuhkan oleh Coach Budi Harja, sehingga peran sentralnya tidak tergantikan di tengah daripada Riksa Yati. Langsung patah, masih patah. Dinyatakan dulu handball, tendangan bebas saja kali buat tim daripada Riksa Yati. Masih kembali Emra Mopaisa, pasti umpan ke depan yang cari kembali. Patahkan baik kembali di pertahanan, umpan kiri berpapat perempatan. Ada kali para Fabian, dorong lagi-lagi bola ke dikuasai ini pertahanan APB. Dua lapangan throw in saja buat tim daripada Riksa Yati. Masih kembali umpan dari ke depan. Eka perangan baik kembali. Baru serangan. Masih menekan. Dipatahkan oleh para Pebian. Masih para Pebian. Dicuri dengan baik kembali. Well. Oh. Eka terus terjadi. Hingga tendangan bebas saja kali buat tim daripada Akademi versi Bondo. Kita nantikan umpan bong Hatton Apek Hepton Hatton masih patan Hatton gagal patan dicuri dengan baik kembali pendek kembali Hatton Hatton masih patan sejumlah masih Ramadhani lemparan ke dalam kembali saja umpan ke depan masih kembali masih bagus sampai nomor 70 berputar-putar Haikal Ramadan masih Haikal. Dicuri dengan baik oleh Arkan, masih Arkan, masih Arkan, Arkan, kiri para Repan, Kale, masih Kale, masih Kale, masih Kale, masih Kale, 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 masih Kale, dibayang-bayang menerbang kembali, Abian Bila, ombok ke depan, patahan, shoot, dar, kali ini kita menerbang kembali, berbang belakang, masih ke depan, ini ke depan, patah El Capitano Jibion. Sergap dengan baik oke gawang. Masih kembali Satria Nura. Lompat ke depan, tidak ada main plan. Hingga kembali bola dibiarkan saja dikuasai oleh penjaga gawang. Patur, masih patur. Masih patur. Sekali lagi di pertandingan terakhir Akademi Persib Bandung meraih kemenangan tipis 1-0 atas Karoes. Sedangkan Riksa Yati menelan kekalahan tipis 1-0 atas Espot 5. Kita nantikan jalan terjal untuk berindu tangga juara Liga Top Skor Usia 14. Kali ini sedikit berkelikin buat APB. Masih Repan, dicuri dengan baik kembali, pendek kembali Aisar. Ada Rizky, dicuri berbahaya, masih berbahaya.
terjadi dulu handsball. Tendangan bebas saja dari dua tim daripada Iksayati. Umpan orang, dicari dengan Melo Patre, masih Patre, 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 steal, woi Patre, lombol! Hasil diblok dengan baik, menghasilkan tendang langsung bisa dibuat Akademi Persib Bandung. Kita nantikan, kita pada menambahkan dari Akademi Persib Bandung berada di daerah sensitif ini pertahanan dari Prolik Sayati, pendek saja kali ini, pendek kembali, masih repan, lepas, 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 masih melambung di atas, pesat 3-2, pendek kembali kali ini, masih kontrol lu sejenak, pendek kembali, masih kembali, Aditya Pipa, Aditya Pipa, curi dengan baik kembali Ramadhani, pendek kembali ke belakang, El Capitano Jidan, masih El Capitano, masih El Capitano, repot, masih repot, masih repot berpatri, patah kali ini pertahanan kembali dorong, masih Rayan, Rayan, lagi-lagi duel antara dua El Capitano. Datang ke tengah-tengah kembali masih Rizky Padilla, Rizky Padilla dicuri oleh Mugni, lalu pasti Mugni ke depan. Tidak ada kawan, dipatahkan, dipertahankan kembali. Masih kembali, kontrol sejenak pada Febian. Tarik ke tengah pada Habil. Masih dicuri oleh Ramadhani. Masih menekan, masih berbahaya. Riksayati, Riksayati terlambat kembali walaupun kembali dikuasai dengan baik kembali. Kontrol sejenak dapat. Pendek lagi ke tengah. Masih kembali bagi Haikal. Masih Haikal. Itu dengan baik Ramadhani. Masih Ramadhani. Lombok ke depan. Reza Pater. Patel. Reza Pater. Reza Pater. Reza Pater. Reza Pater. Reza Pater. Reza Pater. Masih dapat, masih dapat. Terjadi pelanggaran kesalahan. Kali ini terjadi rotasi laku oleh Coach Ridwan memasukkan Rai Paikau. Untuk memberikan daya kendor di lini depan dari Akademi Persib Bandung. Ada seorang patan, kita nantikan kembali El Capitano Jidan. Masih El Capitano, buru 1-2-3 langkah menang. El Capitano, ombak 4 ke depan. Masih kembali, dipatahkan. Dipatahkan, masih berbahaya, berbahaya. Masih dipotong dengan baik, lini pertahanan kembali. El Capitano Jidan, masih Jidan. Kirim tidak ke depan. Masih ombak ke depan, dia cari kembali. Ada kembali, datang Rizky, Rizky. Dar, 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 dar. Dinyatakan dulu handsball jarak sekitar 16 meter setengah. Kita nantikan tendangan bom molotov. Budi Kecai. Dan skor, bebas skor, cecap skor, lapas kantai, tim, macam apa ini? Lapas kantai, tim, acar wae euy. Lepaskan tim, tim, makan bom molotov. Kurca patah. Dinyatakan untuk tim lom sekali. Ini tanda tiga pemirsa ini sebuah peluang. Ini kira-kira kembali ke cukup mendasar namun pembacaan luar biasa dengan Fatur. Bola mental tadi terkena ke offset. Masih skor gede 0-0. Masih Ramadhani. Pendek lagi tengah. Masih kembali umpan kali ke depan. Masih berkan. Masih berkaya. Lagi-lagi dipatah dengan baik lini pertahanan. Masih kembali bangun kembali. Haikal. Masih Haikal. Dicari Kaisan. Pendek kembali. Masih kembali dari Tia Pipa. Umpan dorong ke tengah. Dicari berbahaya. Masih berbahaya repan. Masih repan. Berapa? Kale! Masih kembali Kale! Masih Kale! Ini kepada Ramadhani! Masih Ramadhani! Repan!
Masih depan. Gol! Itu Roma Paisao. Masa pekan lapangan mengeluarkan kartu kuning buat tim Akademi Persib Bandung. Ya, pemirsa Pidotcom, ini sebuah kasus terjadi pelanggaran. Memang cukup keras dilakukan oleh seorang Revan. Biasa pada lapangan. Walaupun ada pepatah yang mengatakan sesakit-sakitnya jatuh dalam bermain sepak bola, tidak akan sakit daripada jatuh cinta. Kenapa Bu? Lebih sakit jatuh cinta? Iya, kita jatuh cinta kepada si dia, si dia memilih yang lain, sakit rasanya itu. Ingatlah lagi cita-cita tak. Sakitnya tuh di sini. Mudah-mudahan tidak mengalami cedera yang cukup serius karena peran sentral. Ini pertahanan Rik Sayati begitu terasa. Dan jangan lupa juga buat pemirsa Pidotcom dimanapun Anda berada yang tidak bisa hadir ke lapangan Uni Jebret Arena Stadium yang lagi standby di depan Pidotcom. Selamat menyaksikan, jangan lupa sambil menikmati cemilan-cemilan yang ada di rumah Anda. Kalau tidak ada di rumah, silakan beli keluar di rumah Anda. Di sebelah Ibu Ani, ini bakso Ibu Rita, dan juga sosis dan bakso bakar ala Maici. Kembali tendangan bebas saja buat tim Riksayati, masih separuh genggam 0-0. Umpan lepas ke depan, dia dicari kembali. Patahkan lini pertahanan, kembali umpan dorong ke depan. Datang lagi tekanan. Masih mereka Dapa, masih Dapa, Dapa, Dapa. Masih pelabur di atas Mister Gawang di pada Fatur. Sebuah kesempatan didapat oleh Riksayati. Masih kembali Jidan, masih Jidan, kirim ke depan ada Habil, masih Habil, pendek kembali, Haikal, ada Ramadhani, pendek kembali ke belakang yang seru kembali, Rafif, Harum, masih menekan kembali, menekan lewat sektor sebelah kanan, umpan long ball, masih menekan Bermaya, masih Bermaya, lagi-lagi disini Bermaya, masih tekanan, masih Bermaya, umpan terek-tek, terek-tek, kali ini Coach Budi Harja memasukkan Raka. Raka Karan sebagai penjaga menggantikan Satria Nura dan juga seorang Rizky Nugraha. Kita nantikan tendangan gawang saja. Masih Raka Kairan, masih Raka. Pendek kembali saja. Kontrol sejenak. Kompasi upah ke depan cari kembali. Patahkan MC dan LK Peter MC dan biarkan kembali berlaku lapangan lepar ke dalam Raditya Pipa. Masih Raditya Pipa. Patahkan dengan baik kembali Raka. Atau Arkan kembali. Masih kembali upah ke depan. Pendek kembali. Arong masih menekan kembali. Masih Repan. Jadi pelanggaran dari Kaisar Satria. Kita ratikan sebuah kesempatan, memang bola-bola mati harus bisa menjadi kartu klub, kartu as, kartu remi, kartu simpati, ri, naper, kartu perdana, ATM, BCA, BRI, BLI, me adil iklan. Lagu asma su. Masih melambung sebuah suci daripada seorang Revan. Memang sangat ketat persaingan di papan atas klasemen. Untuk sementara Akademi Persib Bandung masih memuncaki klasemen. Hanya beda selisih gol dengan S45 sehingga 3 poin penuh wajib di. Ayo oleh APB.
juga kuasa sebagai penjaga gawang dari Erick Sayati. Tidak salah Coach Budi Harja memberikan kepercayaan terhadap seorang Raka Kairan. Kembali ke lapangan, masih kembali Hamil, Salman, Maisa Kater, Maisa Kater! Bahwa sebuah profesional, pelanggaran yang sangat profesional, walaupun resiko harus diambil dengan diganggal kartu kuning. Namun boleh dibilang, bila mana sang pelatih juga mewajibkan, bila mana tinggal head to head, apapun yang terjadi, ada pelatih yang mengatakan ke benang bolot, rebut pasarnya. Kita nantikan sebuah peluang terbuka lebar dimiliki APB. Akankah bisa menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya? Lama dari tendangan Kali Lintang Bude Ketang Lop Lelepon Dapat Kumpeskan Cetepan Lepotkan Nih Tem maka Kali Lintang nantikan tendangan sudut saja buat Rik Sayati. Tekanan berbalik tekanan, teror berbalik teror, rasa sayang berbalik rasa cinta. Lepaskan umpan berbahaya. Ya, kali ini masih kembali APB kirim umpan ke depan dan cari kembali datang tekanan, kirim umpan ke depan, lagi-lagi dicuri dengan baik, kembali umpan dulu ke tengah, masih makan, masih berbahaya. Masih lagi-lagi dijuang dengan bagian pertahanan. Masih kembali Arkan. Masih Arkan. Kaisan. Dorong. Ada Habil. Masih Habil. Ada El Capitano Jidan. Kirim Jidan ke depan yang dicari kembali. Masih Ramadhani. Ada Habil. Kirim. Oh, terjadi dorongan. Tiki Wihanda yang mendorong dari belakang. Kita nantikan 7 menit akhir di babak kedua, masih skor imbang 0-0. Tentu saja doa dari Espot 5 tertuju kepada Rik Sayati, bila mana APB tertahan imbang atau bisa kekalahan, maka Espot 5 punya kesempatan kans besar untuk bisa naik ke puncak klasemen. Namun tentu saja Espot 5 juga akan mengalami jalan terjal kerikil penuh Aiku, karena akan dihadapi oleh Danur Kota Brazil yang dimiliki oleh Jajanur Jaman. Kembali fokus ke lapangan, kita nantikan kembali MC Dan dorong lagi pada Mugni, umpan dorong ke depan yang cari kembali, masih kontrol sejenak, masih kembali Kali dorong, masih kombinasi berbahaya. Long, gagal maning. Alam rekan, masih berbaik rekan. Dicuri dengan baik Ramadhani, masih Ramadhani. Kembali, masih Ramadhani. Oh, lagi-lagi terjadi di pelanggaran. Hasilkan kembali tendangan bebas saja kali buat tim daripada Akademi Persib Bandung. Masih El Capitano MC Dan, masih El Capitano, masih El Capitano ke depan. Masih kali ini lagi-lagi dicuri dengan baik dari pertahanan Rik Sayati. Masih dorong kembali kontrol sejenak, masih kembali, masih menekan, masih menggedor, dicuri dengan baik kembali Rik Sayati. Masih berusaha di tengah. Oh, kali ini kembali bola keluar lemparan ke dalam.
Asik menerong. Eka perenang baik kembali. Asik kembali umpan. Menekan, coba mengasak-asak jantung pertahanan Riksa Yati. Belum begitu berhasil. Ya kembali bola throw in saja buat tim Riksa Yati. Tim reguler lagi alus gitu. Emek kembali. Umpan long ball ke depan dan cari kembali. Asik kembali. Dipatahi pertahanan. Emek kembali. Asik umpan dorong. Terjadi ke Puel. Masih Kaisan. Buang dengan baik kembali oleh Ismail Habila. Erin kembali Arkan. Masih Pakri. Masih Pakri. Pakri. Masih Pakri. Batu. Dikapal oleh Habil. Jadi dulu pelanggaran tendangan bebas kali ini Habil ditarik untuk lebih membantu pertahanan setelah masuknya Ismail Hania. Lagi-lagi Fikra kali ini dimasukkan. Ketika seorang Mufni. Umpan dorong ke depan. Masih berupaya M. Jidan. Masih terjadi ke duel. Masih dapat. Jadi dulu pelanggaran tendangan bebas saja kan buat tim dari Akademi Persib Bandung. Masih kembali kita nantikan. Umpan dorong ke depan. Masih berbahaya kembali Pari. Masih Pakri. Ada kembali ini pertahanan di keperangan baik kembali. Atas kanan, lebar Kaisan. Aditya Pipa melakukan sebuah kiri. Atas lagi tekanan kembali. Masih kembali. Lagi-lagi terjadi pelanggaran. Hingga tendangan bebas kembali saja buat tim Akademi Persib Bandung. Kita nantikan tendangan bebas saja buat tim APB. Menit keterawan mobil krusial. 3 menit akhir di babak kedua, satu gol akan sangat berarti buat kedua kesebelasan baik APB ataupun Riksa Yati. Kita akan akankah bisa menjadi gol pembunuh dari APB. Lepas tembakan! Masih akan kirim. Masih Rayan, El Capitan Rayan. Ada MC dan kiri MC ke depan. Masih kembali Arif Aisan. Lagi-lagi dipakai para pebian. Ada Ramadhani. Masih Ramadhani. Ramadhani. Itu yang Habil. Masih Habil. Aisan Koster. Aisan. Aisan. Masih Aisan. Lagi tiap buka. Mudah-mudahan itu sekarang tiap buka. Umpan dari depan, ada M. Jidan. Atau Ismail Hadiah Ismail. Kirim Ismail ke depan, jadi kembali Rizky Nugraha. Lalu deras sebuah umpan dari Ismail Hadiah. Hasilkan kembali tendangan kawan pendek kembali saja. Kontrol sejuga. Umpan dapat. Oh, sayang terjadi pelanggaran oleh Kawan Rayan. Pendek kembali. Ipa tegaran baik datang lagi Repon, masih Repon, Repon. Istri datang lagi Jidan. Aisa Tosya, Raditya Pipa. Repon, 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 Repon. Kesempatan buat Riksa Yati untuk bisa menyamakan dudukan. Kita nantikan.
Kita nantikan tendangan si Mawar Bodas. Lapan. Dan akan memasukkan si Mawar Bodas. Dan pemirsa Pilkom, kita nantikan keseruan lainnya antara S45 berhadapan dengan Darurat Raja. Namun kita rehat sejenak, kembali ke satu mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Ya, 1-0.